setelah sarapan lanjut olahraga. Olahraga ini masih bawa nenek jalan-jalan muterin di belakang apartemen. Asri ya, banyak pepohonan. Asri. Emily. Siangku masak Indomie goreng. Lagi males masak ya. Mie goreng super pedas. Tambahkan sayur selada. Terus di sini sambelnya sambal sotong. Tambahkan bumbunya. Tambahkan cabe setannya. Nah, ini menu makan siangku, mie goreng kuah super pedes merah merona. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana yuk karo aku Nia Ambil Vlog. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, lancar segala urusannya, dan semoga teman-teman semua selalu diberi kebahagiaan dari yang untuk selalu bersyukur ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya teman-teman masih bisa dipertemukan lagi di channel ini. Dan hari ini saya mau mukbang mie kuah super pedas ya teman-teman ya. Pinginnya makan yang seger, pedas, berkuah. Jadi adanya mie goreng, saya masak mie goreng saja ya teman-teman ya. Tetap disyukurin insya Allah apapun itu rasanya nikmat. Nah, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang selalu mendukung, masih support di channel saya, semoga teman-teman semua channel semakin berkembang. Yang belum monet, cepat monet. Yang belum gajian, cepat gajian. Yang banyak berkah, barokah, dan sukses semua teman-teman di YouTube. Mari kita makan teman-teman semuanya. Ah, ya Allah, capek banget ya teman-teman ya. Berapa hari ini kerjaannya tuh kayak nyantai, tapi pokoknya muter dari pagi sampai siang, sampai malam. Kayaknya ya ada istirahat, tapi cuma gimana ya, kayaknya kerjaan tuh kok banyak banget gitu loh. Padahal kerjaannya nyantai. Gak tahu jadi bingung apa. Kerjaannya tuh sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Apalagi nenekku akhir-akhir ini agak rewel ya teman-teman ya. Agak ribuh, agak iluh.
kadang-kadang itu orang tua tuh bikin nyenengin, tapi kadang-kadang juga bikin jengkelin ya. Ya namanya orang tua ya biasa gitu ya teman-teman ya. Beginilah keluh kesah jadi TKW, sebaik-baiknya majikan, seenak-enaknya pekerjaan, masih tetap enak di rumah sendiri ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang belum pernah keluar negeri, kalau bisa jangan sampai merantau jauh, pergi jauh dari keluarga. Tapi kalau keadaan harus memaksa untuk keluar negeri, bekerja mencari nafkah ya, dijalin aja dengan sabar dan disyukurin apapun itu, insya Allah semuanya akan terlewati dengan senang ya teman-teman ya. Berapa hari ini saya nggak bisa karena nggak pernah video dengan nenek ya, karena nenekku lagi repot, moodnya kurang bagus, jadi saya nggak enak sungkan ya teman-teman. Di sana sekarang nenekku lagi makan nasi goreng buatan saya yang tak buat lucu-lucu, biar dia ketawa, tersenyum matanya dan bahagia ya teman-teman. Nah, mari kita makan ya teman-teman ya. Ini udah lapar, minyak panas, pedes. Oh, masih kemukul ya. Ini sayurnya, seladanya sengaja tak kasih banyak ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarik nabi marasih sama kena. Udah berdoa ya teman-teman ya. Lupa. Udah tua, piku. Wah. Wah. Pedesnya mantep. Ini tadi ada cabai 15 ada ya teman-teman. Kemarin tuh aku mengukus cabai. Rencana kemarin tuh mau bikin video makan mie. Lagi jam makan siang, mau siapin makan siang buat nenek, nasi goreng. Nggak taunya majikan telepon, nyuruh aku turun bawa nenek ke bawah mau diajak makan keluar. Jadi nggak jadi bikin video kemarin. Terus harian kemarin tuh sibuk banget juga. Pagi ke pasar, habis pulang dari pasar langsung masak, nyiapin ini, beres-beres sayur, nyiapin makan siang buat nenek. Terus gak jadi, habis itu keluar, habis makan, majikan aku ngajak ke kafe itu ya. Aku gak enak ya mau bikin video ya teman-teman kemarin karena majikan cowok, mantunya nenek. Jadi aku sungkan, jadi aku gak bikin video, sengaja aku gak bikin video kemarin. Gak enak, sungkan lah ya. Karena aku bikin video ini majikan gak pernah tahu kalau nenekku tuh namanya orang tua gak video ya udah ikut aja, tapi dia gak tahu kalau namanya masuk YouTube gitu. Tapi ya gak apa-apa lah, aku bikin video sama nenek kan cuma buat ya buat kenang-kenangan, nanti kalau saya pulang Indo masih bisa lihat video-video bareng nenek, masih bisa lihat kebersamaan nenek waktu di Taiwan ya. Nah makan teman-teman ya. Nah ini apa minyak masih panas, mau tak makan masih panas jadi mau ngobrol. Masya Allah. Enak, ini ada kopi juga namanya. Aku dikasih teman, aku lantai 12, teman ke lantai 26. Hari ini teman pulang ke Indonesia. Serasa ada yang kehilangan juga ya, hilang ya. Bersama dia 6 tahun, ya kebersamaan. Kadang dia nggak ada bawang, aku minta, dia minta bawang, nggak ada ini minta ini. Jadi dia keluar aku nitip, jadi kebersamaan itu 6 tahun. Bukan waktu yang singkat ya teman-teman ya. Ya namanya dia udah harus pulang Indo ya udahlah. Katanya ada pertemuan, ada perpisahan. Ini pedes banget. Kurang kecapnya kayak enak. Padahal udah tak tambahin kecap ya. Masih pedes banget. Seger, benar-benar seger, kuahnya seger, pedes,
Lama gak makan mie kuah seperti ini, enak. Meskipun cuacanya panas banget di luar. Ya Allah. Ini hari nggak keluar kemana-mana ya, jadi sempat bikin video. Habis pulang olahraga tadi, beres-beres rumah, habis itu nyiapin makan untuk nenek. Jadi hari ini nggak begitu padat. Sebenarnya mau keluar beli ikan, tapi mungkin nanti hari minggu aja keluar. Karena kalau hari minggu kan nggak olahraga, jadi saya bisa pakai baju ke pasar. Nggak begitu panas ya, kalau terlalu pagi-pagi ke pasar tuh mataharinya belum keluar. Kalau jam-jam 8 itu mataharinya udah keluar, loh, panas banget di jalan itu. Padahal udah pakai payung, pakai baju lengan panjang, masih tembus. Nenekku mau tak tinggal pulang tuh, akhir-akhirnya agak ribuh ya teman-temannya, agak rewel. Gak rewel sama aku aja, sama anak-anak ini juga rewel. Mungkin dia kerasa mau tak tinggal pulang. Tapi satu bungkus tak goreng semua kali goreng. Ini kayak makan seblak. Seblak goreng. Nenekku makan nasinya lucu. Ditengok-tengokkan tak kasih mata, tak kasih mata. Bibir itu nasinya. Terus tak kasih kuping. Dia mau tak, mau ambil pakai sendok karena enggak tega mau tak makan katanya. Dia menikmati banget makannya. Panasnya, ya Allah.